Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Kanit Reskrim Polresta Yogyakarta. Dan rekan-rekan media, pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti rilis atas keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Selanjutnya untuk penjelasan kronologis lebih detail, si Bapak Kasat Reskrim akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kasubag Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari Satreskrim Polresta Yogyakarta menyampaikan rilis pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan, pengerusakan secara bersama-sama dan membawa senjata tajam. Laporan polisi kejadian yaitu pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 4, korban bersama rekannya pulang dari tempat saudara setelah melihat lahiran anak. Kemudian pada pukul 4 hendak pulang ke rumah masing-masing di daerah Sleman. Rombongan korban ini berpapasan dengan rombongan dari pelaku. Nah, karena dikejar kemudian lari rombongan dari korban ini sehingga pada saat di depan rumah makan seafood 99 Jalan Parang Tritis kilometer 3 Kecamatan Mantri Jeroni Yogyakarta, salah satu korban ini turun meninggalkan motornya bermaksud menghindar dari kejaran dari para pelaku. Kemudian dua orang korban ini merasakan terkena dari gear, lemparan dari gear, senjata tajam yang digunakan juga oleh pelaku. Setelah korban berhasil menghindar, motor yang tertinggal dilakukan pengerusakan oleh para pelaku. Dari kejadian ini, kemudian laporan yang kami terima pada tanggal 8 Januari 2021, Opsnal Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh Ibda Lukas melakukan penyelidikan sehingga berhasil dapat menemukan ciri-ciri pelaku dan dilakukan pengintaian dan penyelidikan lanjut sehingga dapat berhasil diamankan beberapa dari pelaku ini yang merupakan anak, ya, remaja di bawah umur. Anak yang berhadapan dengan hukum ini berhasil kita amankan sebanyak 6 orang. Nah, dari penyidikan tersebut jumlah dari para pelaku ini berjumlah 10 orang. 6 anak ini kemudian dilakukan proses penyidikan, 2 orang kita tetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, 4 orang pada saat pemeriksaan awal kita periksa sebagai saksi. Kemudian dari penyidikan lebih lanjut, 4 anak yang berperan sebagai jongki ini kemarin kita naikkan statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga totalnya saat ini ada 6 orang. Terhadap 4 pelaku yang masih di luar, yang masih melarikan diri, masih tetap kita lakukan pengejaran terhadap 4 orang pelaku tersebut. Yang berhasil kita amankan inisial EKJ sebagai jongki, AY sebagai jongki, 3 YP jongki, IA jongki. Nah, keempat ini pelajar umur 16 dan 15. Kemudian MSA sebagai fighter. Nah, fighter ini di kalangan mereka ini yang eksekutor, ya. MSA 16 tahun pelajar, MZP 16 tahun pelajar. Nah, bahwa untuk masing-masing anak yang diamankan tersebut tergabung dalam geng Faskal.
Nah, FASKAL ini kepanjangannya Vandalisme SMK 5. Nah, ini sangat miris ya. Membuat geng dengan konotasi yang negatif ya, vandalisme dan menyangkut-nyangkutkan nama sekolah. Nah, ini kemudian barang bukti yang dapat kita sita yaitu kendaraan bermotor dan senjata tajam pedang, itu juga dengan gear. Modus ya, modus dari anak pelaku ini bahwa geng FASKAL sebelumnya pada tanggal 5 Januari 2021 mendapatkan WA dari seseorang yang tidak dikenal mengaku geng Stepiro, yang intinya mengajak tawuran antar geng tersebut di daerah perempatan Ring Road Wojosewon Bantul sampai dengan Ring Road UMY jam 3 pagi. Pada tanggal 6 Januari tersebut, sekitar jam 3, rombongan pelaku kumpul di Taman Makam Pahlawan. Dan selanjutnya, rombongan pelaku yang sudah lengkap dengan senjata tajam berupa pedang dan gear berangkat menuju ke perempatan Wojo. Pada saat di Jalan Paris, Warung Seafood 99 melihat rombongan korban dan dengan 3 sepeda motor kemudian menghadang dan mengacungkan pedang menyerang korban serta merusak sepeda motor tersebut. Nah, ini para pelaku mengira korban ini adalah rombongan yang tantang-tantangannya mereka. Pasal yang disangkakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini yaitu tindak pidana kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikenakan pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan pasal 170 KUHP junto 351 KUHP junto pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Pada kesempatan ini juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada orang tua dan pelajar-pelajar lainnya. Situasi saat ini masih pandemi, ya, kami harapkan aktivitas yang dilakukan malam hari agar lebih diperhitungkan. Kepada orang tua yang memperhatikan anaknya, kontrol anaknya agar selalu berada di rumah pada waktu istirahat malam. Jangan sampai alasan jumpa dengan teman-teman yang kemudian menimbulkan niat-niat yang tidak baik. Demikian, terima kasih. Ini senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Yang digunakan oleh korban, karena udah kepepet dekat, korban meninggalkan motor, berusaha masuk ke rumah makan Siput 99. Setelah kena gear, si pelaku juga merusak kendaraan. Ini motor yang digunakan oleh para pelaku. Ancaman hukuman terhadap pasal 170 ini lebih dari 4 tahun penjara. Terima dan kasih. Kalau kondisi korban sekarang gimana, Dan? Dan korban apa? Korban setelah kejadian sempat dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian datang ke kantor buat laporan polisi. Sudah saat pemulihan. Dada sama kaki. Lempar kiri itu ya? Siap. Umur berapa dan korbannya, Dan? Korban juga remaja juga, anak di bawah umur, pelajar. Enam orang ini ditangkap berbeda tempat atau di rumahnya masing-masing? Kapan? Tanggal 22 Januari. Nah, setelah kejadian kemarin ya, saya selaku Kasat Reskrim Polresta Jakarta juga langsung mendatangi sekolah masing-masing dan kemudian kita juga melakukan pertemuan, ya, tujuannya biar ada sinergi, ya, sinergi yang sama sehingga jangan sampai endingnya
berkelahi atau ribut atau tawuran di jalanan ya. Karena kalau sudah tawuran, nah berarti berhadapan dengan hukumnya itu sangat tinggi. Nah, kita perlu kepedulian dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, orang tua. Kemarin kita sudah diskusikan ya, saran-saran dan masukan sudah kita tampung. Begitu juga kami dari Polresta, tidak hanya Satreskrim, dari Satsabara juga setiap malam ya, setiap malam juga melakukan patroli ya, antisipasi kritik ini. Ada beberapa kejadian-kejadian yang dapat kami ungkap, dan yang terhadap perkara-perkara yang masih dalam penyelidikan ya, kami mohon doanya agar bisa cepat terungkap dan Jogja ini kembali aman, apalagi pada situasi pandemi saat ini. Terima kasih. Oke. Okay.